teman-teman, ingat balik yang aku ingatkan saudara, dan ini kali ini kita bakal unboxing toko donat mini candy. Ini teman-teman tampilannya. Biasanya ada petunjuk mainnya. Yuk langsung kita buka. Ayo kita lihat isinya sekarang. Wow, ini adalah ovennya seperti yang di gambar. Dan ini adalah toko penjualannya. Kertas petunjuk. Tentu saja mainannya kosong. Dan saya lagi belajar stikernya. Oke, ini dia semua mainannya. Mainan ini menggunakan 3 baterai, jadi bisa bernyanyi dan ada lagunya. Oke teman-teman, ayo kita lihat isi ini. Nah, ini pertama adalah ada kartunya. Jadi ini akan mengantarkan donat ke pelanggan. Nah, dan ini orang-orangnya, pelayan toko. Isinya kirain menjelaskan apa isinya. Ini donat. Ini ada pakaian dengan toko. Ini ada donat untuk menaruh permen. Ini ada donat lagi. Dan ini ada beruang kecil. Masih ada dua buah donat. Nah, ini dia wadah permennya. Jadi permennya bisa ditusukkan ke sini. Seperti ini. Nanti sekejap mata itu donatan. Ini dia permennya. Langsung saja kita pasang ya. Langsung. Nanti ada mata ovennya itu di sini ya. Oke. Kemudian kita akan pasang atapnya. Dan ini pasang di salah satu kuat. Oke, rangkaian pasang sekarang. Oke, jadi
nanti ini tempatnya itu dipasang di sini. Oke. Sekarang tempat orangnya. Tempat orangnya ada di belakang sini. Jangan lupa kartunya. Ini ada kartunya. Kita lepas kartunya dulu. Nah, ini dia kartunya. Bisa dibuka tutup. Jadi ini akan mengantarkan dana. Dan ini ada 3 permen. Kita tata di sini. Ini dia tokonya. Oh iya, jangan lupa ininya. Ini juga sampai ke cover. Oke, beres. Oke, teman-teman, ayo kita tempel stikernya. Bisa, ayo kita tempel stikernya. Oke. Jadi ini dipasang di sebelah sini. Nah, ini dipasang di sini. Oke, kita pasang stiker berikutnya. Kita ingin pasang yang ini. Di sini. Oke, sekarang Om mau mana? Ini. Itu akan pasang. Nanti ya, terus ditutup ini. Oke, selanjutnya aku akan mengenai poster yang sama juga. Oke, stiker udah selesai dipasang. Jadi sekarang kita bisa mainin. Jadi kita bisa masukin donat ke sini. Kita tunggu dulu sampai lampunya hijau. Dia donatnya sudah matang. Dan ini ada permen-permennya juga. Dan ini, misalnya ada yang ingin beli, kita bisa masukkan beberapa donat. 3 buah donat di sini itu cukup. Lihat. Teman-teman, apakah kalian suka video kali ini? Jangan lupa like ya, jangan lupa komen dan subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dadah.